Sobat, Presiden Joko Widodo mengingatkan masyarakat penerima bantuan modal kerja atau BMK dan bantuan langsung tunai atau BLT minyak goreng agar tidak membelikan uang yang diterima untuk handphone. Hal itu Jokowi sampaikan kepada warga saat menyerahkan bansos BMK dan BLT minyak goreng di Pasar Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat pada Rabu 13 April 2022. Pesan tersebut dia sampaikan juga kepada ibu-ibu penerima agar dana dapat dimanfaatkan sebagai modal kerja atau tambahan modal usaha. Selain membagikan BMK dan BLT minyak goreng untuk para peserta program PKH, Presiden juga memberikan bantuan serupa untuk para pedagang kaki lima dan para pedagang pasar. Jangan sampai dipakai untuk beli yang konsumsi, HP. Beli baju baru. Ya, modal. Ya, buka pandemi turun, modalnya ada mulai ya, lebih gede. Ya. Tambahin. Seneng banget sih. Sampai nggak tahu ini sebenarnya guys, siapa sih nggak nyadar. Seumur-umur baru lihat Pak Presiden itu. Ya Pak, itu modal kerja ya. Yang BLT minyak goreng boleh, beli minyak goreng sama sembako. Tapi yang 1,2 untuk tambahan modal usaha. Ya. Beli HP ya. Ya Allah, Bapak ganteng banget Bapak ya. Udah nikah Bu Pak Presidennya. Jangan lupa ya, follow, like, subscribe, dan share akun sosial media Pikiran Rakyat Media Network.